Ya, banyak sekali cara-cara mengedukasi ya. Salah satunya juga saya coba saya punya lagu yang lebih kepada bagaimana mengedukasi bahwa reggae itu tidak harus berganja gitu. Ada di salah satu lagu di album tahun 2007 yang judulnya Anak Kampung. Saya juga mengedukasi bahwa sejak saya pernah kenal namanya Cimeng lah ya. Iya pasti lah, pasti ya, di jalanan waktu itu. Tapi pada saat saya main musik reggae, saya tidak kenal itu. Artinya saya stop. Jadi memang pada saat saya bermain musik itu udah enggak. Itu murni ekspresi. Memang, iya, memang saya enggak. Gitu ya. Artinya bahwa itu bukan saya gitu. Oke. Ya udah jalannya musik-musik itu.